Yang ketiga, laga Super Bipet di malam hari ini sudah bakal dimulai. Sementara kali ini kedua tim sudah menempati line up terbaiknya tentunya di game yang pertama. Satu tiket yang tersisa kali ini ketiga akan diperjuangkan tentunya oleh kedua tim untuk menuju ke putaran sampai final dalam turnamen Bupati Cup 2022. Di mana sementara kali ini wasit dua masih mengecek nomor punggung. Sementara lagi kali ini pertandingan sudah bakal dimulai. Sampai semua utama rumahnya oleh wasit dua diberikan kepada BBT Gemos ini akan diluncurkan kali ini katanya oleh saudara Galuh Maulana asal Pangkalan Madura. Seharusnya sebenarnya sudah lepaskan berotasi kepada kali ini akan melarui. Elok semakin terbaca serangan balik datang kali ini. Sudah 3 meter jatah Iqbal di sana. Tidak mampu terjangkau bola tanggung kali ini terhingga oleh Ilmu Sumaki. Satu angka pertama terhingga untuk DC 1-0. Sardis Galuh yang kali kedua sudah lepaskan, namun sayang akurasinya terlalu melebar. Kemudian untuk Siga Raja 1-1. Sehingga Raja oleh saudara Naili kali ini melepaskan servis. Sudah dilakukan Kak Loresa, Raffi, tim sebalon terhingga. Sementara Rudy akan bola dan masih saja tersayang. Apatkan kali bola terakan dapat yang kurang baik rupanya dari Naili terhingga. Gagal mengamankan skill bundar dengan baik. 2-1. Sementara terlalu terburu-buru Raffi kali ini terhingga kulit masih belum dibunyikan. Dan servis kita saksikan kali ini akan diluncurkan oleh saudara Rovi. Sudah terlepaskan terhadap sementara Ipan Serisan, namun terjadi mes komunikasi rupanya kali ini di kubu Singa Raja 3-1. Rovi yang kali ketiga bakal melepaskan saat sudah dilakukan kali ini lagi terhadap pendapatan yang kali kurang baik rupanya dari defense dari Singa Raja. Dipandangkan saja masuk ke 4-1. Raffi kita saksikan yang kali keempat sudah melepaskan servis Asipo Erisa Frudi angkat bola. Rupanya spek 3 meter yang dilakukan oleh Ipah sekali ini melebar. 5-1. Kembali Raffi yang kali kelima bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan terhadap Iqbal Reshaf dan kali ini Inoris Sumaki. Sementara bola liar gagal diamankan kali ini terhingga oleh saudara Ilum Maharaja 2-5. Kali ini servis akan dilakukan oleh Rudy. Sudah dilepaskan terhingga sementara Raffi angkat tinggi bola dan Ilum Maharaja masih bisa lebih tersef ada komando sana pun. Ambil terjadi mes komunikasi berapa kali bencana rupanya kali ini DC alun-alun dua sir namun kita saksikan ada Iqbal Insan datang lagi serangan dari Indonesia angkat ini bola sementara kali ini. Oh, luar biasa rupanya komando terkaya kali ini dipotong saja kali ini kita lihat dengan cukup tajam oleh Ilum Maharaja 6-2. Kembali kita saksikan kali ini Saradi sudah dilakukan oleh Halung. Sementara Rudy akan melontarkan ada Asiboy. Kontrol bola yang kurang cepat dari Galuh. Mereka bola dibiarkan saja masuk. 3-6. Sementara kali ini Saradi akan dilakukan oleh Ilum Ursumaki. Pemain terbaik Bumi Sekutar Semenep Madura kali ini sudah dilepaskan. Sementara angkat tinggi bola dan lagi gol sigas. Masih bisa terbaca dan masih bisa diamankan oleh Komaru Terega. Datang lagi serangan yang kali kedua kali quick ball. Kembali arah namun apa yang terjadi Terega. Rupanya kali ini foul dilakukan oleh DC. Keuntungan tentunya untuk Singa Raja 4-6. Lagi-lagi Long melepaskan servis. Kali ini akan bola Long Maharaja berhasil melewati dua blocker dari Singa Raja. 7-4.
Dan Sarvis kembali Lumbah Raja sudah dilepaskan yang menjadi Supagi Risa. Dan yang kali ini rupanya itu sudah berhasil membuat dikeluarkan dari DC 57. Ebolo sementara diikuti Singa Raja. Kali ini Sarvis sudah dilinturkan, namun dibuang percuma. Kali ini main itu juga memanjang gratis sehingga untuk DC 85. Sementara Peceng bersiap-siap kali ini melepaskan saat sudah dilinjurkan Ibas. Wesap akan bola dan kembali Ibas. Dipindu bola-bola dan serangan balik datang kali dari Indonesia. Kita akan kembali sementara Peceng. Sempat meniti di bibir dan kali ini masuk. Kita mampu selamatkan defender Singa Raja 95. Kembali Peceng yang kali kedua. Sarvis sudah dilakukan mereka Ibas. Wesap yang kali ini asyik. Dengan backspike-nya rupanya memecahkan kebuntuan Singa Raja 69. Asi boy, kita saksikan Sarvis sudah luncurkan Peceng. Risa Frovi kali di atas bola sementara kotor bola tangguh. Namun pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Singa sekali mereka akan bertambah kembali. Kita saksikan untuk Singa Raja menjadi 79. Kali ini Singa Raja Sarvis sudah luncurkan putra kasi boy. Datang serangan kali dari Indonesia. Rupanya terkejut kali Maulana dengan spek lurusnya berhasil menambah angka dan luncur ke posisi satu. Kali ini diikuti Singa Raja 10-7. Sementara Sarvis sudah lepaskan Aipol Risa. Sementara kali ini rupanya kali ini apa yang dilakukan oleh Rovi. Keuntungan Singa Raja menambah angka secara gratis 8-10. Kita saksikan kembali Sarvis sudah dilakukan kali ini Ibas. Akan bola Rovi. Aduh, sempat pertahanan Ibas sisa serangan balik dari Lukun Sumbake. Berhasil membongkar dua pelanggar kali ini ke BDC 10-9. Sarvis akan diluncurkan kali ini Gregia. Oh, sudah lepaskan sementara oleh Ibas. Kali ini Rovi akan bola. Galuh. Akurasinya masih terlalu melebar mereka backspack dari Galuh kembar sementara poin 10-10. Lagi-lagi Ibas kembali melepaskan servis. Sudah dilakukan kali Madrid ya. Sementara kali ini akan tinggal rupanya Madrid melewati dua blocker dari Singa Raja 11-10. Dan Sarvis sudah diluncurkan oleh Galuh. Dan kali ini diluncurkan oleh Lurus Zomaki. Tajam kali ini melepaskan spike Madriga 11-11. Zainili Ali kali ini dikubur Singa Raja. Sarvis sudah dilakukan teman-teman sajur panjang Madriga. Serangan datang dari Andi Alul. Sempat nasok kali ini poin bertambah untuk DC 12-11. Dan sementara Rovi bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali Madriga. Ibas bisa berhubungan bola backspike. Hasil bongkar dua blocker dari DC oleh Hilung Bursung lagi 12-12. Cukup dengan bola dagang di game yang pertama kali ini. Kita saksikan kembali ke lapangan pertandingan. Dan Sarvis sudah dilakukan mengerja sementara Rovi akan bola Andi Alul. Menghilang kali ini melepaskan backspike 13-12. Alul sementara bakal melepaskan Sarvis kali ini. Sudah diluncurkan mengenai Ibas Reza. Belakang bola open spike. Masih bisa diperasak oleh Alul. Ada Peceng di sana. Prepol saja dari Rovi mengenai. Sewa serangan datang dari Singa Raja. Singa Raja cocok bola namun terjadi mes komunikasi rupanya di kubu DC sehingga melahirkan saja kali ini masuk 13-13. Elonzo Zomaki. Sarvis sudah dilakukan mengenai sementara ini quick ball. Sontek saja Peceng mengenai gagal amankan bola sementara Komar 14-13. Ilung Maharaja sementara bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali mereka. Dan Rudy tahu masih bisa dikembalikan. Yang kali ini dari belakang
bolanya jauh dari bidang sasaran Nilung Uzumaki. Memanjang melepaskan back tackle 15-13. Dua kali di sementara kali ini DC. Sementara kita saksikan angka tinggi bola sepak. Oh! Ibas Kutang Tenega berhasil melewati blocker dari DC. 14-15. Sementara Ipul bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Tenega. Kita saksikan angka tinggi bola. Oh! Rupanya bola masih bisa dikotor oleh saudara Galuh. Menambah poin DC 16-14. Kali ini IPC servis sudah dilakukan Tenega. Ibas Rizal bakal bola Asibe terkurung oleh blokan pertahanan dari DC 17-14. Semakin menjauh rupanya kali ini DC. Kembali kita saksikan servis lepaskan Pekeng. Kali ini Rudy angkat bola. Open spike. Berbalik arah. Tidak mampu digunakan bola rebound. Kali ini oleh saudara Ibas. 18-14 dan time out diminta oleh official dari Singa Raja. Ya, sudah level AC serta juga Tour and Travel Arena Jorun Timur Timur bersama Bang Adi Rahwan AJS. Kita saksikan kelemahan pertandingan. Gagal backpack yang dilakukan kali ini oleh Hilung Maharaja memecahkan kebuntuan sementara Singa Raja 15-18. Asiboy lepaskan servis pecing yang dituju Tenega akan mulai dan kali ini kalau dengan gerakan variatif tidak kali ini DC Tenega berhasil menambah angka 19-15. Kembali kita saksikan Zigas. Saris sudah dilakukan Tenega. Ilong Rishab dan Rui ini angkat bola. Terlalu condong umpan ini namun rupanya pelanggaran nighting lebih dahulu dilakukan kali ini oleh Ibas Juba. 20-15. Zigas kembali melepaskan servis. Ilong Rishab Tenega angkat bola Ibas. Namun berpanjang lengket kali ini pengamanan yang dilakukan oleh Naili 21-15. Lagi-lagi Zigas kembali melepaskan saat sudah dilakukan kali ini Tenega Asibai Rizal kebelakang bola back tight. Namun pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Lumpur Sepagi. Oh rupanya Rudy Tenega 15-22-15. Dan sementara Zigas servis sudah diluncurkan. Saat kali ini akan bola kembali Mas. Rupanya netting terlebih dahulu dilakukan kali ini Tenega oleh blocker dari DC 16-22. Ibas Cupang kali ini bakal memasang servis. Sudah dilakukan Tenega. Sementara Rofi akan bola. Cocok saja bola masih dapat dikembalikan. Datang serangan dari Singa Raja kali ini Tenega. Ilunggul Sumagi dengan open spike rupanya mendalam sektor belakang pertahanan dari DC 17-22. Time out diminta oleh Wilson dari DC. Ya, mereka masih bersama Bocal Channel Madura Pos pun juga macam studio channel. Kita saksikan kembali kelapangan pertandingan sementara akan tinggi bola kali ini Kalu. Sempat bertahan kembali arah yang kali kedua kembali kali ini Kalu. Dimanfaatkan dengan cukup baik kali ini Tenega yang kali kedua berhasil menambah angka untuk DC 23-17. Lalu sementara memasukkan servis Asifoy Rishab Tenega back tag Ibas. Sempat bertahan Alu ragu-ragu Lupa Raja masih bisa digigitkan kali ini Tenega kebelakang kali bola papan lagi serangan dari DC terkecoh Singa Raja Tenega oleh sekali Lupa Raja match point sementara DC 24-17. Lalu kembali melepaskan servis sudah dilakukan kali ini Tenega sementara Ipo Risa kali ini runjakan bola Elo menjelang kali ini melepaskan spike masih bisa bernafas lega rupanya Singa Raja 18-24.
Maili Sarawit sekali ini sudah lepaskan. Sementara kalian menerikan bunuh diri rupanya Singa Raja memanjang. So akhirnya di game yang pertama The Positive berhasil menangkan pertandingan dengan poin cukup jauh 25-18 skor set 1-0. Nyerakan keluh amun lo kenan setahun sekali ya. Ya mereka masih bersama Madura Bos Bocang Channel dan juga Macan Studio Channel serta juga Alasifa Audio Semenjagal Maro dan juga Wamer Wamer dan juga Tour and Travel Arang Encor Dumbo Dibur Afur Dental Jakarta dan juga Sehuhan Dayani Group. Kita saksikan kelemahan pertandingan sementara ini konflik game yang kedua sudah dimulai. Rupanya sambaran yang dilakukan oleh Adi Alung ternyata masuk kali ini di posisi 2 di kubu Singa Raja 1-0. Sarwi sudah lepaskan kepada Egya. Sementara kita saksikan kali dulu diangkat tinggi bola dari Lu. Terbang kali ini ternyata lepaskan spike cukup keras terjadi tasam 1-1. Sahabat para Aziboy bakal melepaskan saat sudah dilakukan Singa Sesa dan quick ball terbalik arah dan terbaca kali menerang oleh blocker dari Singa Raja 2-1. Aziboy sementara kembali melepaskan servis sudah dilakukan menerang saat kali ini quick ball yang kali kedua rupanya kali ini berhasil dari PC 2-2. Kali ini Alung bakal melepaskan saat sudah dilakukan mereka. Sementara akan Rudi yang kali ini berhasil kali ini menambah akan mereka untuk Singa Raja 3-2. Rudi sementara melepaskan servis. Kali ini Alung tenaga Rofi dan lagi-lagi kembali arah kali putar sementara kita saksikan luar biasa kali ini datang serangan akhirnya. Saja kali ini Lugu Sumaki 4-2. Ram Sarwis kembali Rudi kali ini sudah dilakukan mereka sementara Alung Risa melanjakan tinggi bola dari Lugu Raja ditongkel saja kali ini bola keluarnya kosong oleh Lugu Raja 3-4. Kali ini Lugu Raja melepaskan servis sementara Sibah Risa Rudi akan lepas dekat 3 meter ya kali ini tidak mampu intercept dengan baik rupanya oleh Andi Alung 5-3. Ilung Uzumaki sementara melepaskan saf sudah dilakukan kali ini terhega dan kali ini Rofi akan bola masih waktu terjangkau dari mejeng serangan balik masih apatkan rupanya datang serangan dari Indonesia terhega Ojanu bola dibuat gratis bola liar kali ini sambar saja sekaligus diving lebih dahulu dilakukan oleh Ipul 4-5. Cukup seru rupanya kali terangkan di game yang kedua kita saksikan sementara servis recek sudah dilakukan kali ini Singa Raja membawa serangan atas bola ke belakang Ilung Uzumaki akurasi bola yang cukup baik kali ini 6-4. Dan servis akan diluncurkan kali ini oleh Daily sudah dilepaskan mereka sementara resep kurang sempurna dari Pecek datang ini balu terusan mereka ada si Boy Rudi ke belakang ada terjadi miskomunikasi sementara kali ini open spike masih ada Nili di sana dari belakang kali ini prebol saja ilmu putarkan datang serangan dari desi kanu membongkar blokan terpadu dari Singa Raja 5-6. Satu angka lagi ini saya akan menyamakan kedudukan sementara kali ini Ziga bakal melepaskan servis sudah dilakukan mereka Komar Risa Fruti Quinto kembali arah rupanya dari Asiboy datang serangan kali ini maksud kami mereka memanjang sambaran yang dilakukan oleh Ibas Jumat kembar sementara angka 6-6. Lagi-lagi Zigas servis sudah diluncurkan Rico Risa Berega Ilung Sumaki 3-3 meternya
Tag 7 Hendal. Dan Sardes akan melepaskan oleh Ibil. Sudah dilakukan kali ini betul ya. Sementara akan bola dan gagal melebar side dari Alu. 8 Hendal. Lagi-lagi kali ini Sardes akan dilakukan oleh Ibil. Sudah terpasang mereka. Kita saksikan kali ini semua fokus serangan kembali. Aduh, yang kali kedua rupanya mereka dibayar tuntas kali oleh Andi Alu. 7-8. Panitia bola keluar di tempat PC. Dan Zarlis akan luncurkan oleh Galuh. Sudah terpasang dari mereka sementara Rudy Quick Ball. Sempurna rupanya mereka dari RC Boy. 9-7. Ipas Jumpang bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini terangkan sementara Rami dan Quick Ball. Baik sekali kali ini mereka skema serangan yang dilakukan oleh Andi Alu. 8-9. Rami sementara bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan si Bani Sontan Rudi kali ini akan bola ke belakang. Terangkan Ipas masih bisa diwarkan. Cocor bola memanjang kali mereka dari Alung dibuat tercuma poin mereka 10-8. Dan servis Azzy Boy juga dilepaskan sementara Zikar Sresa atas tinggi bola Induk Maharaja berhasil membongkar waduk dari Singaraja 9-10. Adi Alung servis sudah dilepaskan Azzy Boy di Safru diangkat bola pet kali ini Ipas ragu-ragu intercept yang dilakukan oleh Alu 11-9. Rudy sementara melepaskan servis sudah dilakukan kali ini mereka Alu Resor sementara Rofi angkat tinggi bolanya kali ini Lupa Haraja sempat kembali anak dan terjadi kali kedua kali ini mereka dari Lupa Haraja luar biasa defense yuk cocok bola dan yang kali ketiga ini Elok Baharaja sampai sudah lakukan aksi bahaya sampai elok semakin dijawab kali ini mereka dengan cukup keras kali ini tidak mau kalah duel bintang tersaji pada malam hari ini di Budi Garuda 12-10 sementara agak. Elo Somaki gagal tenaga melepaskan servis gratis sangat sementara untuk DC 11-12. Kali ini servis akan dilakukan oleh PC itu kemana ya sudah melepaskan namun full position rupanya Rudy kali ini dikubu Singar Raja kembar sementara angka 12-12. Ya betul lagi enjoy the game. Doa Darkis Noresi salam satu jiwa. Jujung tinggi sportivitas di malam hari ini. Saat ini sudah dilakukan putar sama kita saksikan kali ini. Kita rakan-rakan balas Ipul. Namun lighting mereka terlebih dahulu dilakukan kali ini oleh Galuh. Angka pertama Singar Raja 13-12. Sahabat terasa realis dihadapi oleh Nelly kali ini. Sudah diluncurkan mereka dan sementara itu oleh sahabat melanggar pelanggaran terbiru dilakukan kali ini mereka oleh Rofi 14-12. Sementara Naili melepaskan servis sudah dilakukan mereka datang serangan dengan kumpulnya si gas masih bisa diamankan serangan balik datang kali ini dan lemah rupanya melepaskan back tank mampu melampau dan mereka 13-14. Sementara Zika bakal melepaskan saf
sudah dilakukan kali ini. Kita saksikan di lorong risau dan kali akan melawan. Sempat tertahan dari Bas. Serangan balik datang kali ini dari Kandul. Pantal melebar oleh broker dari Singa Raja. 14-14. Time out diminta oleh official dari Singa Raja. Kismaris masih bersama tur antara kelarang lancor dengan Timor pun juga Sevija Kalparuka dan juga Wamerabot. Kita saksikan perlawanan pertandingan apa yang terjadi. Netting mereka terlebih dahulu dilakukan kali ini oleh JC. 15-14. Dan sementara servis akan diluncurkan kali ini oleh saudara Ipum. Kita saksikan sudah lepaskan Menteri masih bersama Madura Bos dan kali ini akan tinggi malam Ibas Jumar Menteri Higa berhasil melewati blocker dari DC 16-14. Sahabat para Ipul kali ini bakal melepaskan servis juga dilakukan kali Menteri Higa. Kita saksikan Dakan Melarovi Kalu Lima belas enam belas. Sahabat darah Galuh bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali Menteri Ega Ipul Rizal. Kali ini akan tinggi bola Ipas Super. Melebar intercept yang dilakukan oleh saudara Beceng. 17-15. Dan sementara servis akan dilakukan oleh Ibas kali ini di kubu Singa Raja. Sudah dilepaskan Menteri Ega. Sementara Beceng Rizal Rofi kali ini akan bola obek. Luar biasa Galuh Maulana 16-17. Servis dari Rofi sudah lepaskan. Sementara kita saksikan kali ini akan dijawab rupanya oleh Asiboy 18-16. Kali ini Asiboy Breya melepaskan Zaf. Sudah dilakukan sementara Ilung Reisham gagal Ilung Maharaja masih bisa diamankan. Serangan balik datang. Oh, triple tiro nomor resiko rupanya Ilung Yusumaki. Datang serangan kali ini dari Ilung Maharaja. Membongkar Ilung Yusumaki mereka 17-18. Sahabat para hati Alung melepaskan servis kali ini. Rudy menegakkan bola. Masih bisa digunakan juga. Datang serangan kali ilu. Cocor bola Ilung Sumaki keron yang kosong. 19-17. Time out diminta oleh vessel dari DC. Jauh dari bidang sasaran rupanya sambarannya melebar kali ketiga 20-17. Tiga angka leading sementara kali ini Singa Raja. Dan servis akan diluncurkan oleh Rudy. Sudah lepasan terima Alok Risang Robi akan mulai Maharaja. Akhirnya Raja kali kedua membongkar blocker dari Singa Raja 18-20. Ilung Maharaja kali ini servis sudah dilakukan Menteri Ega. Sementara Rudy akan bola ada di bas. Sayang sekali Menteri Ega. Bola sempat tertahan. Tidak mampu diamankan kali ini Ilung Maharaja. 21-18. Kali ini servis akan dilakukan oleh Ilung Uzumaki. Sementara Alung Risa gratis. Bola liar sempat saja kali ini Menteri Ega. Oleh Ibas Kuban. 22-18. Kembali lembut sebagai terlalu lemah mereka gratisan gagal ini untuk DC 19-22. Servis akan dilihat tapi kali ini menerima oleh Pecek. Sementara mereka Rudy akan tinggi bola dan ada di pas.
akurasi polanya kali ini cukup baik. Tidak mampu selamatkan rupanya Alun. 23-19. Semakin kritis sementara angka kali ini. Dan servis sudah diluncurkan mengerainya. Resok langsung merapai cek dari belakang rupanya Lumba Raja. Rupanya sempat bertahan mengerainya dan berubah arah bola kali ini. Sehingga mati langkah Ilmu Sumaki 20-23. Zika Soma Sansaf sudah dilakukan. Ipo Weisa bakal tinggi bola open strike. Masih bisa diamankan datang serangan dari Lomba Raja. Masih terikat. Namun tidak mampu diselamatkan kali ini mereka oleh Zika Raja. 21-23 time out. Diminta oleh Weisa dari Zika Raja. Juga berjauh sana unsur dan Madura Boss dan juga Macar Studio. Kita saksikan melemahkan pertandingan. Sementara kita saksikan kali ini bentar ini. Amankan bola Alung Ketereka. Datang serangan balik dari Sigar Raja. Sigar Raja, Sigar Raja. Impor cocok bola Ketereka. Masih bisa diamankan. Dapat balik bicara kerumahnya kali ini. Galuh. Nating. Dan tidak dilakukan oleh Galuh Ketereka. Match. Main untuk Sigar Raja. 24-21. Ipul kali ini melepaskan servis sementara. Rusak langsung berdoakan bola dari Lupa Raja. Melebarkan melepaskan bagai kakirnya. Di set yang kedua kali ini, rupanya Singa Raja berhasil menangkan pertandingan dengan poin lumayan jauh. 25-21. Skor set kali ini 1-1. Tur entera kelarai lancar Dupa Timur bersama pengganti Rahwana CS. Ada juga Bojal Channel Madura Boss dan juga Macan Studio Channel serta juga setiap kalparokan dan juga Wamera Mouts. Kita langsung saja menuju ke lapangan pertandingan. Sementara kick off di game yang ketiga sudah bakal dimulai. Sementara skor set kali ini 1-1 mereka. Semakin ketat kita saksikan kali ini. Akan bola down yang mereka gagal amankan bola. Singar Raja kali ini masuk sulit bundar. 1-0. Elung Paharaja melepaskan servis. Kali ini mereka rugi akan balik semakin terpental mulai parole blocker dari BIC. 1-1. Servis dihadapi kali ini mereka oleh Aussie Boy. Sudah dilepaskan. Sementara Zikar Sreza dan Rofi akan bola alu-alu. Berhasil melewati Naili Mendrega 2-1. Rofi di Gubedesi bakal melepaskan Zaf. Sudah diluncurkan kali ini Mendrega. Sementara Rudi akan bola dan Indu. Ampun Naiting terlebih dahulu dilakukan rupanya kali ini oleh Galuh Mendrega. 2-2. Kembali Rudi Zika Raja Zaf. Sudah dilakukan kali ini Mendrega. Zika Sreza dan quick ball dilakukan dengan cukup baik oleh Beijing. 3-2. Alun sementara bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Mitro Lareye. Akan bola ke belakang. Baik, baik. Cukup baik kali ini Mendrega dari Bas Jubal. Berapa pun diterserv dengan baik oleh Divan dari DC. 3-3. Dan kembali Hilung Zubaki. Servis sudah luncurkan. Sementara Rofi akan bola dan Galuh lewati dua blocker Singa Raja. 4-3. Kali ini servis akan dilakukan oleh Galuh Mitra ya. Sudah dilepaskan. Sementara Mitra kali ini Rofi akan bola dan Galuh. Sayang rupanya memanjang backtack dari Ilung Zubaki. 5-3. Kembali Galuh yang kali kedua melepaskan servis. Sudah diluncurkan kali Mendrega. Ilung Reza Rudi akan bola dan. Rupanya kali ini Mendrega. Bola semata soal menambah angka untuk Singa Raja. 4-5. Dan servis Nelly sudah dilakukan. Kita saksikan kali ini ke belakang rumahnya bola. Tocor saja. Masih ada Ipul di sana, ada Rudi di sana.
terjadi duel rupanya. Disontek saja kali oleh Zigas. Menambah angka DC menjadi 6-4. Darza bahkan diluncurkan oleh Gajek. Sudah kelepasan kali ini Medrega. Sementara Sigar aja membangun serangan. Ditancapkan dengan cukup tajam kali ini Medrega oleh Aussie Boy. 5-6. Itu kali ini bakal melepaskan saat sudah dilakukan Medrega. Sementara akan tinggi bola dadakan. Overblock rupanya Medrega sambaran dari Baharaja. 7-5. Zegal semakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini. Sementara Medrega Singar aja membagus. Terjadi miskomunikasi terkabar paling bicara kelompoknya kali ini. DC. Rupanya kali Medrega dengan back touchnya tidak mampu diamankan kali ini oleh sang libero dari Singar aja. Saudara Wazil 8-5. Saat sudah dilakukan kali ini Rudi akan melalui Medrega dan dipaskan dengan cukup tajam kali ini oleh saudara Ibas Jumang. 6-8. Dan servisnya dihadapi oleh Ibas. Sudah dilepaskan Medrega. Namun rupanya kali ini Medrega ragu-ragu kali ini. Reserv yang dilakukan oleh Alu 7-8. Kembali kali ini Ibas. Servis sudah luncurkan pecek Rizal Medrega. Rofi angkat bola dan Alu. Tajam rupanya Ilung Maharaja kali melepaskan back spike. Akan bertambah menjadi 9-7. Servis kita saksikan Ilung Maharaja. Sementara Ibas Rizal dan kali ini Ilung Sobake. Cukup keras kali ini juga melepaskan spike. 8-9. Sementara Aussie Boy saat sudah diluncurkan Medrega. Rofi angkat tinggi bola dan galuh rupanya kali ini berhasil menambah angka untuk DC 10-8. Kali ini Rofi bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan Medrega. Ilung Risa Bandung diangkat bola Ilung. Namun kali ini kandas Medrega. Tidak mampu melampau net 11-8. Semakin menjauh rupanya kali ini DC. Dan servis sudah dilakukan Medrega. Sementara Sigar aja membangun serangan Ibas. Dekat 3 meternya memecahkan kebutuhan untuk Sigar aja. 9-11. Kali ini Rudi servis sudah diluncurkan. Ilung Risa akan bola Alu. Berhasil menyusup di sela-sela 2 blocker dari Singaraja. 12-9. Dan servis Alu kali ini sudah dilakukan. Sementara Ibas Risa Rudi akan bola Nelly. Masih sempat tertahan gratis. Sudah ditunggu di sana. Datang serangan Medrega dari Galu. Masuk rupanya kali ini Medrega 13-9. Apatah kali ini sementara kali ini DC. Dan servis sudah dilakukan Medrega. Sementara angkat bola kali ini. Masih bisa dipersen datang serangan balik kali. Memanjang kali ini open spike 10-13. Servis akan diluncurkan oleh Ilung Kusumaki. Sementara Rofi akan big ball Zigas gratis. Cocok bola Medrega dari belakang Zigas. Terpental melebar rupanya kali oleh blocker dari Sigar Raja. 14-10. Ilung Maharaja. Servis sudah diluncurkan Medrega. Sigar Raja membangun serangan. Gendong 3 meternya Ilung Semaki kali ini tersebut 11-14. Kali ini Tairi bakal memasang saat sudah dilakukan Medrega. Dan positif membangun serangan oleh LPC. Kita mampu diselamatkan rupanya bola oleh Tairi 15-11. Dan servis akan diluncurkan kali ini oleh Becek.
sudah dilakukan kali ini menurut Ega. Sementara Iqbal Sulisan dari Singa Raja Haibos masih dapat dibalikkan oleh Rocky menurut Ega. Apa yang terjadi menurut Ega? Rupanya kali ini terlebih dahulu dilakukan menurut Ega oleh Singa Raja. 14-11 Bajeng kembali melepaskan servis. Kali ini Ilung Risha menurut Ega akan mulai Iqbos. Masih bisa digital jantan deh. Maut kali ini diminta oleh saudari Singa Raja. Ya, mereka masih bersama saya Bicakal Baroga dan juga Wabir Ahmad bersama saudara Ivo Aisin serta juga Tour and Travel Arena Car Pumat Timur bersama Bang Adi Rahwana CS. Kita saksikan kelamatan pertandingan itu. Terkecoh rupanya kali ini DC menerima oleh sentekan dari Ivo. 12-17 masih tersisih 5 angka sementara kali ini Singa Raja. Dan servis full sudah dilakukan, namun rupanya full position kali ini terjadi di kubu Singa Raja. Gratis angka untuk DC 18-12. Servis kita saksikan kali ini dari Singa Raja sudah dilakukan. Sementara Udraga Ipul Risan dan Roni akan bola. Coba bertahan berbalik arah. Dan ya kali ini amankan saja Udraga. Datang serangan dari DC Kalu. Dengan bantengnya Kalu gagal amankan bola kali ini Komar. 19-12 Zegal sementara melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Udraga. Sementara bisa digunakan kali ini. Amankan bola Menteriga. Datang serangan dari DC. Sementara open spike, namun double rupanya apa yang dilakukan oleh Komar. 20-12 Zegals kembali melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Menteriga. Aib Asri sahabatkan bola ini. Tersangkut rupanya oleh Becek Menteriga. Sementara kali ini Primor saja rupanya dari Jumbo Sebagi. Datang lagi Singa Raja. Masih dapat diamankan Menteriga. Berbalik menjadi rupanya Kandu. Sayang akurasinya masih terlalu melebar dari Galu. Keuntungan untuk Singa Raja menambah angka 13-20. Eba Australia bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan Menteriga. Sementara Galu risaunya kali ini masuk ke kali ini Menteriga melepaskan spike. 21-13 Elung Maharaja sementara bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Menteriga. Aduh kali ini akan bola. Sentek saja. Cukup cerdik kali ini Asimo Menteriga membaca ruang yang kosong. 14-21 Azibai kali ini melepaskan serap. Sudah dilakukan Menteriga. Sementara Pecek Rizal akan mulai kali ini Galu. Terjadi pass out. 22-14 Sarvis dihadapi oleh Rofi. Sudah dilakukan Menteriga. Ipoh Rizal kali ini Elung masuk di sektor belakang pertahanan dari DC. 15-22 Rudy kali ini melepaskan servis. Sudah dilakukan Menteriga. Sementara Singa Raja akan bola alun-alun. Itu Singa Raja oleh drop shot dari alun. 23-15 Kali ini servis kita saksikan Menteriga dari alun sudah dilakukan. Sementara kali ini Rudy akan bola Menteriga. Terjadi pasok Menteriga. 16-23 Elung Gezobaki sementara di kubu Singa Raja bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini Menteriga. Skema serangan dibangun kali ini oleh DC. Galu pasok saja tersenterkan datang serangan. Masih bisa diamankan datang serangan balik Ilung Raja melebar
43. Sardis Elok Sumati sudah dilakukan ya kali ini Rofi. Bawati semuanya 24-17. Aliran Sarlis Galuh sudah dilakukan, namun rupanya biarkan saja memanjang kontrol yang cukup cermat dari Singa Raja. 18-24. Naili memasukkan servis, sudah diluncurkan lagi-lagi Naili bunuh diri mereka memanjang servis akhirnya di game yang ketiga kali ini. Rupanya Jembus ini berhasil menangkan pertandingan dengan poin cukup jauh 25-18, skor set 2-1. Untuk besok malam pertandingan akan dimulai jam 20.45 menit, sementara panggilan 5 menit yang pertama jam 20.30 menit. Ya betul ya, kita saksikan sementara kita bikin yang keempat sudah dimulai. Gerak diputar kecoh Singa Raja oleh Rofi, 1-0. Kembali kita saksikan mereka masih bersama Madura Bos, unjuk ke Mojal Channel serta juga Macan Studio Channel. Kita saksikan kali ini rupanya angka pertama untuk Singa Raja 1-1. Nah ini sementara kali ini di kubu Singa Raja bakal melepaskan servis. Kita saksikan mentor ya, dipantul-pantul bola dan ya kali ini pun sudah dibunyikan. Sementara servis sudah melepaskan dan kali ini Indonesia akan bola mereka Andi Alun masuk menyilang. Kali ini mereka melepaskan back strike 2-1. Andi Alun sementara di kubu Singa kali ini melepaskan serve. Sudah dilakukan menerangkan, namun rupanya terjadi mes komunikasi kali ini di kubu Singa Raja. Bola dibiarkan saja masuk, 3-1. Barzan Besu memasukkan berkas sementara kali ini akan dimulai dengan out. Masih saja berkotor dan berbalik berjalan rupanya kali ini akan bola dari lubang Raja. Gagal di intercept rupanya oleh Digan dari Singa Raja. 4-1. Sahabat para servis kali ini dari DC sudah dilakukan oleh Andi Alung dan Riri agak tinggi mulai ditancapkan dengan cukup tajam kali ini terdekat tanpa kompromi 2-4. Rudi sementara melepaskan servis sudah dilakukan oleh Ilung Risa sementara akan bola galuh kali depan swing. Bola sempat masih bisa selamatkan kali ini, amankan wasit ke belakang. Siapa serangan balik datang kali dari Desi, Desi yang kembali ada dan Sigas dengan quick ball jarum aja Sigas sementara tanpa pengawalan 5-2. Servis kali ini akan diluncurkan oleh Galuh. Sudah dilepaskan mereka sementara kali ini Ibas Risa Rudi akan bola terlalu condong umpan. Masih bisa dikindahkan mereka Galuh. Terjadi pasok kali ini terbaiknya 6-2. Dan posisi kembali melepaskan servis mereka melalui Galuh. Sudah dilakukan wasil reserve kali ini. Oh, ragu-ragu rupanya. Saya serangan balik di bangun kali ini oleh DC. Angkat tinggi bola. Becek, becek, becek. Masih bisa dapatkan berbalik. Jangan lupa jangan lupa. Terbaca kali ini melalui musuh terbaliar. Masih bisa selamatkan terhadap angkat tinggi bola yang kali ini. Ilu, ilu. Oh, bola sempat mantul lebih benar. Yang kali ini Zumaki, Zumaki. Masih terjadi rally mereka. Kita saksikan ada Ilung di sana. Angkat tinggi bola dari Ibas. Masih bisa terjadi. Sementara terjadi rally. Angkat tinggi bola. Ilung Baharaja. Ada wasil. Ahai. Drama panjang terjadi kali ini mereka di awal game yang keempat akhirnya. Gembos Sidi berhasil menambah angka menjadi 7-2 dan time out diminta oleh Fosol dari Singa Raja. Yang mereka masih berasa mengalami farma bunc.
juga Ratu Kupasi yang kita saksikan kelemahan pertandingan. Namun terobainya kali ini menurutnya walau sempat masuk menambah angka dan memecahkan kebuntuan kalah yang singa raja 3-7. Dan servis ilum sepaki sudah dilakukan. Kali ini Rofi akan bola terlalu condong umpan namun pelanggaran mereka terlebih dahulu dilakukan kali ini oleh DC 4-7. Lagi-lagi servis sudah dilakukan dan kali ini Rofi akan tinggi bola ilum raja melewati blokade pertahanan dari Singa Raja 8-4. Kali ini kembali Pecek bakal melepaskan servis sudah dilakukan mereka. Wasil Reza akan tinggi bola rupanya sayang sekali akurasinya masih terlalu melebar tek-tek yang dilakukan oleh Ilumut Sumaki 9-4. Dan kembali Pecek servis sudah luncurkan mereka. Ibas Reza akan tinggi bola Ibas cepat pertahankan mereka. Serangan balik rupanya dipakon kali ini terjadi mes komunikasi rupanya kali ini di kubu DC. Keuntungan untuk Singa Raja menambah angka 5-9. Asibai melepaskan servis ke Oresa dan angkat bola kali ini Ibu Maharaja Andrea dengan backspacknya menambah angka 10-5. Singa sementara bakal melepaskan servis sudah dilakukan kali ini dan rupanya Rudi angkat bola mereka. Operable saja dari Mas. Serangan balik kali ini dibangun rupanya mereka. Dengan cukup baik kali dari Surai Galu sempat bertahan dan masuk 11-5. Lagi-lagi Zigal sebakal memasang servis sudah dilakukan kali ini mereka. Rudi angkat tinggi bola terjadi masuk turpanya sabaran yang dilakukan oleh Ibas Jumat 6-11. Ipul sementara bakal melepaskan servis sudah dilakukan kali ini dan kita saksikan di semua bangun serangan donor rupanya terpental melebar mereka sabaran dari rumah raja oleh blocker dari Singa Raja 12-6. Separuhan kali ini, sementara kali ini diisi dan servis sudah dilakukan resep kram sempurna dari Ibas masih bisa diamankan kembali Ibas. Hampir terjadi miskomunikasi keterangan namun pengamanan yang dilakukan oleh Nelly melebar 13-6. Lagi-lagi kali ini rumah raja masih bahirisya Rudi akan bola Ibas tidak mampu dijinakan rupanya bola oleh DC 7-13. Dan servis sekali lagi akan dilakukan diterahinya oleh Ibas Jubang sudah dilepaskan. Sementara Zika Sureza akan bola masih bisa diintersep rupanya terhingga kembali terlalu cendong umat masih ada Alkomar di sana amankan ke belakang terhingga patah serangan dari DC Adi Agung bongkar dua blocker Singa Raja 14-7. Kali ini Rofi bakal melepaskan servis sudah dilakukan mereka. Sementara Reza kurang sempurna rupanya bakal diamankan oleh Rudi 15-7 dan time out diminta oleh Vessel dari Singa Raja. Ya, mereka masih bersama Tuna Traveler Adventure di Putih Morbun juga si Bicekal Barukan dan juga Wami Ramad bersama Sunara Evaluasi. Kita saksikan diamankan oleh mereka. Sementara kita saksikan kotor bola mereka serangan balik datang dari Lohut Sumaki terjadi pass out memanjakan kebutuhan Singa Raja 8-15. Nah ini kali ini melepaskan servis sudah dilakukan mereka sementara Rofi dan Alu. Namun apa yang terjadi? Rupanya Neti mereka. Lebih dahulu kali ini dilakukan oleh Singa Raja 16-8.
dan servis dari Alun sudah dilakukan. Ipas Risa Rudi akan mulai Nurul Sumadi. Ras kali ini melepaskan spike ketiga 9-16. Rudi sementara bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini ketiga. Angkat tinggi bola. Galu 0 lompong Rupaya. Posisi satu kali ini di kubu Singaraja. Dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Galu. 17-9. Lalu melepaskan saat kali ini ketiga Rudi angkat bola. Asibu terkecoh Rupaya DC 10-17. Sarlis akan diluncurkan kali ini. Kita saksikan oleh Lungun Sumaki. Sudah dilakukan kali ini Mitra Hiya Alung Risa Profi angkat tinggi bola dada ilu. Sempat tertahan Mitra dari belakang Rupaya Lungun Sumaki. Dekat 3 meternya kali ini menambah angka kembali Mitra Hiya untuk Singaraja 11-17. Lagi-lagi kita saksikan servis sudah dilakukan mereka. Quick ball. Apa yang terjadi? Nighting rupanya itu baru dilakukan oleh Asi Boy. 18-11. Kali ini Beceng bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan mereka. Ibas Risa. Rudi akan mulai. Ibas. Berpali arah dan masuk kali ini. 19-11. Lagi-lagi Beceng sementara melepaskan servis. Sudah dilakukan mereka. Ipas Risa angkat bola. Rupanya mereka patah jari Lungu Sumaki. Berhasil menambah angka dan skor netting terjadi untuk DC 12-19. Alzi Boy kali ini melepaskan servis. Sementara back quick berhasil dilakukan kali ini terdekat oleh Zikas 20-12. Zikas bakal melepaskan servis. Sudah diluncurkan menerangkan bakal Risa berupanya Alzi Boy 21-12. Sudah memasuki angka-angka krusial kali ini menerangkan. Kita saksikan kembali ke lapangan pertandingan dan servis sudah lakukan Asi Boy Risa Rudi angkat bola. Terbang rupanya kali ini ketiga Ilungu Zumbaki 13-21. Ibu sementara melepaskan servis sudah dilakukan kali ini ketiga Rafi angkat tinggi bola dari Ilung Mahabaja. Nambah angka melewati broker dari Singaraja 22-13. Ilung Maharaja kali ini servis sudah dilakukan. Rupanya foul terbilang dilakukan menterinya oleh Asi Boy 23-13. Servis sudah lepaskan. Kontrol yang kurang cepat kali dari Singaraja bola biarkan saja masuk. Match point sementara DC 24-13. Elung Maharaja memanjang kali ini ketiga. Masih bisa bernapas lega Singaraja 14-24. Sahabat Peraibas kali melepaskan servis sudah dilakukan mereka. Rafi akan bola hanya kali menerima bola sepatas out. Kembali angka kali ini Singaraja 15-24. Lagi-lagi servis Ibas sudah dilakukan kali menerima. Sementara Singaraja Risa angkat bola. Rupanya masih bisa diamankan. Ke belakang kali menerima Pak. Kita saksikan. Sementara Ilungu Sumaki memanjang rupa. Yang positif berhasil menekan pertandingan dan ramai ke putaran semifinal.